Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Sidul Channel. Sekarang kita sama-sama sharing untuk pemasangan timing belt ataupun kamprat Avanza EV tahun 2008 begini. Kapal. Penting kita tahu dulu, ya. Yeah. Kita langkah yang pertama, kita lihat top untuk piston nomor 1. Ini. Kita lihat. Kita tusuk sama obeng. Biasa berada di posisi atas, berarti yang nomor 4 juga ada yang di atas. Ini yang 2 dan 3 ini berasa di bawah. Oke, top yang pertama itu, dan kita lihat pada as krek. Nah, ini menunjukkan lurus ke atas ini aja. Oke, berarti kalau lurus ke atas sekernya berada di atas. Dan kemudian kita lihat noken as dulu, noken as yang untuk piston pertama, piston nomor 1 ini nutup semua posisi top. Nah, ini nah, oke. Okay. Untuk yang X juga. Nah, dan yang nomor 4 overlap. Kita lihat ini overlap. Ini juga overlap. Yang juga X-nya. Oke, okay. Sudah paham? Kemudian lalu kita lihat yang namanya titik pada noken as ini, dan ini tanda kamrat yang warna emas ya, berada di atas ini. Dan juga yang satunya ini ada juga tanda emas di sini ya, dan ini tandanya juga. Oke, kita lihat pada kamrat yang di askrek itu yang emas, tak dulek ya. kita kasih lihat ini yang tanda emas, dan ini juga tandanya yang di askrek. Oke, kalau posisi ini berasa menunjukkan lurus ke atas, kalau yang ini mesti betul karena tanda yang di kamrat yang di atas ini sudah betul posisi lurus dengan ini, dan yang satunya ini oke. Posisi seker berada di atas dan noken asnya juga pas. Nah, ini juga pas, dan tandanya juga sudah pada posisi, dan yang di atas lurus ke atas, berarti ini sudah top yang namanya pemasangan kamrat pada Avanza. Semuanya sudah top, dan kita coba putar dulu. Kita putar dulu satu putaran biar pasti, tidak ragu-ragu dengan katup atau tidak pistonnya. Kita putar dulu, dan kita putar dulu satu putaran sampai pada posisi lagi. Oh. Oke, lanjut guys. Terus oke, tidak berbenturan, berarti ini pemasangan sudah pas. Oke guys, kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya, masih bersama Sidul Channel, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, karena manusia adalah tempatnya lupa, karena tidak ada yang sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Sidul Channel. Sekarang kita sama-sama sharing untuk pemasangan timing belt ataupun kamrat Avanza EV tahun 2008 begini ya. Kapal. Yang penting kita tahu dulu, ya. Yeah. Kita langkah yang pertama, kita lihat top untuk piston nomor 1. Ini. Kita lihat, kita tusuk sama obeng. Nah, biasa berada di posisi atas, berarti yang nomor 4 juga ada yang di atas. Ini yang 2 dan 3 ini berasa di bawah. Oke, top yang pertama itu, dan kita lihat pada as krek. Nah, ini menunjukkan lurus ke atas ini aja. Oke, berarti kalau lurus ke atas sekernya berada di atas. Dan kemudian kita lihat noken as dulu, noken as yang untuk piston nomor 1 ini nutup semua
posisi top. Nah, ini, nah, oke. Okay. Untuk yang X juga. Nah, dan yang nomor 4 overlap. Kita lihat ini overlap. Ini juga overlap. Yang ini juga X-nya. Oke, sudah paham. Kemudian lalu kita lihat yang namanya titik pada nokenas ini, dan ini tanda kamrat yang warna emas ya, berada di atas ini. Dan juga yang satunya ini ada juga tanda emas di sini, dan ini tandanya juga. Oke, kita lihat pada kamrat yang di askrek. Nah, itu yang emas tak duleke. Kita kasih lihat ini yang tanda emas, dan ini juga tandanya yang di askrek. Oke, kalau posisi ini berasa menunjukkan lurus ke atas, kalau yang ini mesti betul, karena tanda yang di kamrat yang di atas ini sudah betul posisi lurus dengan ini, dan yang satunya ini posisi seker berada di atas, dan noken asnya juga pas. Nah, ini juga pas, dan tandanya ini sudah pada posisi, dan yang di atas itu lurus ke atas, berarti ini sudah top yang namanya pemasangan kamrat pada FF. Semuanya sudah top, dan kita coba puter dulu. Kita putar dulu satu putaran biar pasti, tidak ragu-ragu berbenturan dengan katup atau tidak pistonnya. Kita putar dulu, dan kita putar dulu satu putaran sampai pada posisi lagi. Oke, lanjut guys. Terus, lanjut guys. Guys, ini. Oke, tidak berbenturan, berarti ini pemasangan sudah pas. Mantap. Oke guys, kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya, masih bersama Sidul Channel, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, karena manusia adalah tempatnya lupa, karena tidak ada yang sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.